Bukan istri. Bukan dong. Oh, bukan tua. Istri. Iya, iya, iya. Ini Elva Singers. Oh. Ini rekanannya Bapak nih. Oh, siap. Jadi ini sengaja mereka kita undang untuk nanti menghibur acara Pak Doni. Waduh. Kapan lagi bisa dihibur sama Elva Singers ya? Iya dong. Nah, kebetulan Pak Doni ini sudah ada. Ini yang akan nanti Pak Doni kasih kepada calon. Boleh dilihat? Ayo, boleh. Boleh. Oh, salah, susah salah. Banget. Salah, salah. Salah, salah. Cepet banget sih, mau buka aja. Oh. Kelar. Gitu. Wah. Silanya kayak telur lah gitu. Asal Pak Doni tahu ya. Ya. Ini cincinnya ini dari cincinnya dari piramida ini. Piramida. Apa tuh? Oh, cincin. Apanya aja dong. Sudah kan dia sekarang bisnisnya cincin. Iya. Oh, jadi cincin ini bisa nyanyi juga. Jadi kalau pakai ini langsung bawalah. Oh iya. Selalu bersamamu waktu. Iya. Benar, enggak percaya? Cobain deh. Coba. Nih, pakai deh. Pasti begitu. Enggak mau. Enggak percaya sih. Enggak mau kalau percaya saya enggak. Enggak percaya. Coba pakai. Coba. Muat enggak? Iya, nih. Coba. Bawalah diriku mas. Susah nih bukanya. Pesan lagi. Ukurannya pesan lagi kayaknya deh. Dari kecilan. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya acara ini tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan serta support dari sponsor kita yang tentunya sponsor lucu. Iya. Ada siapa aja Pak RT? Alhamdulillah dapat dukungan dari pasta gigi Yorobun. Pasta gigi Yorobun, odolnya buaya muara. Wow. Dan itu pasta giginya? Pasta giginya khusus buat buaya. Khusus untuk buaya. Iya. Oh. Tadi saya pengen ambil buayanya, cuman lagi ngedet. Biasa namanya buaya. Oke, siap. Iya. Ini ada lagi dari cilok sepeda Mamang Didi. Cilok sepeda Mamang Didi, ciloknya enak, yang dagang ngebut. Belinya di mana? Bisa dibeli dong. Ada di seputaran Bilangan Jakarta Pusat. Iya. Cuman memang dalam seharian dia dagangannya jarang laku. Soalnya susah berhenti. Ngebut. Iya. Iya benar. Ada lagi mau didengar Pak? Oh ya, ada lagi. Banyak. Abon ular hayam muruk. Wah. Di mana-mana abon itu? Ya. Tahu saya di mana-mana abon sapi Pak. Itu abon ular. Ini abon ular Pak. Hayam untuk muruk, sakit kulit. Buat obat ya? Iya. Ada tagline-nya ini. Apa? Abon ular hayam muruk. Koreng buduk hilang kalau taruh di luar. Boleh. Apa kita ke duduk? Ya. Boleh. Duduk. Selamat malam untuk para undangan. Mempelai ini. Cara pertemuan. Bang, selamat malam. Saya mau nyerahin adik saya. Berbuat apa dia? Nyerahin polisi. Beda. Bukan. Tadinya saya nggak rela adik saya dinikahin sama Bang Doni. Kenapa ya memangnya? Ini adik lo nyari kemana sih? Lo jadi apa sih? Mesin tubuh bukan tadi. Adik lo nangis. Oh, dia masih perawan Bang. Oh, bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak MC yang beda, MC-nya mana? MC yang tadi mana? Abang saya. Oh, itu abangnya. Ya. Ya, ini sebelum lamaran, sebelum mempelai pria melamar mempelai wanita, alangkah baiknya kalau kita dengarkan dulu musik gitu ya. Dari betul, boleh, boleh. Oh, hiburan. Hiburan. Aku mau dong. Betul, spesial untuk malam ini kita hadirkan Elva Singers. Wah, wow.
Waduh lengkap sudah sekarang berempat. Wah, lengkap dong. Tasnya. Mungkin teman-teman dari Alpha Singers kita perlu memberitahukan bahwa panggung ini adalah panggung sandiwara. Konser tanggal 20 ini. Teman-teman Elva mau tanya dong, itu berbagi suakanya gimana sih? Suara. Iya. Berbagi suara mah gampang, yang susah bagi honor. Pak, kalau ngeliat, Kak, bentar, Pak. Hah? Kenapa, Pak? Angin laut kenceng banget. Maksudnya, Pak, outdoor. Tadi kalau saya perhatiin bagi suaranya nih, ya, bagi suaranya. Kang Agus ini bagian yang paling suara ngebas. Oh, bas. Ya, bas. Apa namanya istilahnya? Bariton. 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 Hah, kok ngomong tuh? Nyanyi sama. Coba kalau nyanyi gimana? Kan gua bilang apa? Kalau nyanyi. Hati Kalau ngomong. Tadi kan aku nyanyi sama. Terima kasih.